tibalah masa yang dinantikan untuk kita mendengar amanat yang cukup bermakna pada pagi ini. Untuk itu, majlis dengan penuh hormat dan takzimnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan gimmick peluncuran PIKAS 2030. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Datuk Seri Fadlah Yusof, Timbalan Perdana Menteri, Saudara Amiruddin Syahri, Menteri Besar, Saudara Juhari Ghani, Menteri, dan KSN, Tan Sri Shamsul Azri. Ini program KSN masa dia KP UKAS ni. Masa tu dia belum tahu dia jadi KSN. Saudara Mak Azman, teman-teman menteri, kepegawai, rakan-rakan dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita berjaya meluncurkan pelan PIKAS sebagai suatu petanda pengarahan yang jelas tentang hala tuju kita. Sudah bila kita mulakan penswastaan, kita catat banyak kemajuan. Tetapi seringkali kita lupa tentang kerangka asas dan hala tuju negara. Sebab itu saya pernah himbau sebelum ini pengalaman dengan telekom dan sebelum itu tenaga bila diswastakan. Memang mencatat keuntungan yang melegakan tahun pertama sekalipun. Jadi bila mereka melaporkan kepada saya pasal itu, saya bangga dan saya ucap terima kasih. Tapi ada isu yang relevan dalam konteks perbicaraan kita hari ini dalam bicarakan soal PIKAS ni, iaitu apakah manakala syarikat itu diswastakan ataupun kerjasama awam swasta, dia boleh meninggalkan prinsip asas dalam konsep pembangunan, apalagi dengan ekonomi madani. Jadi bila dikemukakan laporan tentang kemajuan tenaga dan telekom, tentunya sebagai Menteri Kewangan saya bangga kerana ia mengurangkan beban kerajaan untuk menampung, dan keuntungan dicatat membanggakan. Tetapi saya tanya, bagaimana pertamanya tentang kadar upah pekerja telekom dan tenaga, terutama di peringkat bawah? Kerana pengurusannya tentu naik kerana tanggungjawab yang besar dalam bidang swasta. Yang kedua, bagaimana perumahan mereka? Kita tidak boleh umpamanya swastakan atau sekarang ini PPE, kemudian lepaskan tanggungjawab perumahan itu kepada jentera kerajaan. Jadi keuntungan itu tidak boleh diukur dari segi keuntungan syarikat swasta biasa. Itu yang pertama, kadar upah terutama peringkat rendah. Kedua, perumahan mereka. Ketiga, bagaimana dengan pendidikan mereka? Pendidikan anak-anak pekerja. Hal-hal itu mesti diberi perhatian. Barulah bermakna konsep ekonomi yang prihatin, yang mampan. Kerana kemampanan ini bukan sustainability dari sudut keuntungan dan kelestariannya. Kemampanannya ialah kerana ia mengambil kira aspek kognitif yang menyeluruh untuk mengangkat martabat insan itu sendiri. Ini yang pernah dikupas sebagai dimensi manusiawi dalam pembangunan.
dimensi keinsanan dalam pembangunan. Kalau tidak, hanya keuntungan. Pada ketika itu, saya syukur, alhamdulillah, kerana mereka terus mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun cara berperingkat. Dia tidak boleh belanja keseluruhan keuntungan kerana dia jadi syarikat dan tentunya bertanggungjawab kepada pelabur dan pemegang saham. Kemudian, itulah diusulkan TNB mengadakan universiti dan Telekom mengusulkan kewujudan MMU. Kerana itu syarat yang kita kenakan bagi mereka berjaya melaksanakan program persuastaan. Agak menarik, MMU ini mulanya dicadangkan di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan belum ada universiti. Ini kali pertama saya nak sampaikan rahsia dia. Jadi saya setuju. Kerana pada masa itu, Tan Sri Rashidan juga anak Negeri Sembilan. Kenalan kita kerana semasa saya pemimpin beliau, khususnya Abim, dia naib chancellor. Dan masa itu susah kita nak guna universiti. Tak dapat persetujuan kelulusan. Tapi Tan Sri Rashidan di antara yang agak tolerant, dia benarkan UPM masa itu digunakan untuk muktamar Abim. Jadi kena. Jadi bila saya usulkan, dia kata okey Tu Sri, saya nak Kuala Pilah, saya akan cari tanah untuk bangunkan MMU di Negeri Sembilan. Ini balik soal tata kelola. Banyak orang dia mempertikaikan, kata dia mual dengan masalah tata kelola. Tetapi isu tata kelola lah dan sikap pimpinan politik lah yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan ketika itu di Negeri Sembilan. Kerana Tan Sri Rashidan ini pengasas MMU, dia punya prinsip yang tegas untuk tidak bertolak ansur dengan apa-apa bentuk penyelewengan ataupun memperalatkan projek ini untuk memperkayakan satu dua orang. Maka saya masih ingat lagi, panggil berunding, walaupun dipersetujui tapi masih ada usaha-usaha yang memerlukan sogokan. Jadi Tan Sri Rashidan beritahu kepada saya, dia tidak mahu teruskan, lebih baik dipilih tempat yang dianggap alternatif. Itu yang berlaku perubahan multimedia universiti ini. Contoh pengajarannya apa? Pertama, dalam projek-projek yang dalam plan PIKAS ini, kerjasama awam dan swasta, mesti diterapkan melalui prinsip tata kelola yang tetap, tegas dan tidak betul langsung. Dan keduanya, mesti memikirkan soal keluarga yang mampu mendirikan syarikat itu. Dan keperluan keluarga maknanya kadar upah, rumahan mereka dan pendidikan selain daripada kesihatan dan lain-lain mengikut kadar dan keupayaan syarikat. Ini dia keistimewaan dalam konsep, apalagi harus diperkukuh dalam konsep madani ini. Jadi pengajaran yang saya nak sampaikan di sini adalah bagaimana harus kita teruskan dalam plan kerjasama awam swasta dengan mengambil kira konsep ini. Ya, peranan UKAS seperti mana yang Azri Syamsul Azri lebih maklum kerana bekerja dengan saya beberapa tahun lebih kebelakangan ini adalah untuk memastikan kepesatan, kelulusan yang tidak terikat dengan karenah birokratik yang berlebihan. Tetapi tidak berganjak dari prinsip utama tentang tata kelola dan mengelak dari sebarang kecurangan yang telah menjahanamkan sebahagian daripada impetus perubahan negara kita. Dan kebetulan saya
sedikit terlambat tadi kerana memperuruskan mesyuarat Datuk Kuasa Tata Kelola yang dihadiri bersama oleh TPM Fadilah dan juga KSN Syamsul Azri. Itu yang menyebabkan saya agak terlambat sikit. Ketua audit pun ada situ. Peguam Negara pun ada. Suruhjaya SPRM pun hadir. Iaitu memberi dukungan yang kuat pada badan-badan penguatkuasaan untuk memastikan negara ini bangkit sebagai negara yang maju di segi ekonomi, mampan, tetapi berdasarkan prinsip dan tata kelola yang ketat. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita tahu sejak 1981 dan saya ingat betul 91 bila saya bersama dalam sebagai Menteri Kewangan dan TPM pada ketika itu, Menteri Kewangan untuk melakar pelan penswastaan, kita rasakan keperluan pada masa itu, walaupun saya akui dari segi tata kelola banyak yang harus diperbaiki. Kita tahu lebih 510 projek PPP ini jalankan sebagian besarnya mengikut kaedah yang ketat, tapi ada juga yang menunjukkan kelemahan kerana tidak dirangka dan dilaksanakan atau diselaraskan mengikut kaedah yang ditetapkan. Jadi saudara dan saudari-saudari yang dimuliakan, kita negara ini bertuah sebab pengiktirafannya ya, lebih baik ketimbang lalu, barat dan timur. Walaupun kita mendekati negara China kerana keupayaan dan kekuatan ekonomi China yang lebih segar bugar sekarang ini, dan mutakhir dengan Rusia kerana keupayaan Rusia dalam beberapa bidang teknologi, aerospace, energy, nuklear yang jauh lebih pantas, kita kekal dengan sahabat-sahabat tradisional kita termasuk ASEAN, Eropah dan Amerika Syarikat. Dan kebetulan pagi tadi saya dapat surat daripada Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat yang menyatakan penghargaan tinggi kepada kita kerana kerjasama membolehkan mereka melabur melalui syarikat Boeing di Kedah. Itu kerana mereka yakin akan keupayaan NASA kita, walaupun kadang-kadang ada yang bimbang kerana nampak ada sedikit anjakan dari segi dasar luar. Saya tekankan bahawa dasar luar negara yang bebas dan merdeka seperti Malaysia harus bebas. Ada yang dikatakan centrality. Centrality ini menjadi tonggak dari segi dasar luar kita. Mengambil sikap yang lebih pragmatik. Dasar madani kita mesti memberikan keutamaan yang pertama, iaitu negara ini harus selalu aman dan selamat. Negara ini harus mencungkil bakat yang mampu melaksanakan. Dan negara Malaysia tercinta ini harus menggembleng seluruh kekuatan untuk mengangkat martabat kita. Dan lebih utama, negara ini harus menyiapkan anak-anak muda kita dalam bidang kemahiran, keterampilan, terutama dalam beberapa disiplin baru termasuk artificial intelligence, digital dan mencapai kejayaan dan menguasai beberapa bidang dalam bidang transisi tenaga. Soal sumbangan PPP tidak dipertikai. Ya. Dengan tadi di layar kita lihat umpamanya pelaburan
lebih 50.5 bilion ringgit dan sumbangan 50.5 bilion ringgit kepada KDNK dan berjaya memberi peluang pekerjaan kepada lebih 698 ribu orang. Itu angka-angka yang menyenangkan dan membanggakan. Tetapi percayalah, angka-angka ini tidak mampu memukau kita dan melonjak negara ini sebagai negara maju. Angka-angka ini hanya permulaan. Jadi oleh kerana kehadiran rakan-rakan, terutama KSU-KSU dan KP yang baru, dengan sedikit penyesuaian baru-baru ini, saya ingin tegaskan bahawa kalau kita mahu menjadi penyumbang utama, tenaga penggerak untuk jayakan Malaysia baru yang berpotensi untuk menjadi negara hebat dan maju, maka cara dan kaedah kerja kita mesti berubah. Negara di era pasca normal, post normal times, menuntut kaedah dan pendekatan yang berbeda. Tidak mungkin kita kekalkan pelan 20 tahun yang lalu untuk mencapai kemajuan 10 tahun akan datang. Dan apa yang disebut post normal times itu menuntut satu perubahan yang pesat seperti mana juga teknologi. Dengan digitalization dan AI, itu memungkinkan perubahan itu dalam masa sekelip mata. Perubahan itu tidak masa satu tahun, dua tahun. Menurut kaedah ini, perubahan dari segi perencanaan ekonomi dan pelaksanaan harus begitu juga. Sebab itu bila saya luncurkan umpamanya baru-baru ini projek perumahan Madani di Kuala Lumpur untuk rakyat M40 dan B40, saya ucap tahniah. Maknanya apa dia? Mengapa saya ucap tahniah? Kapasiti kita ada. Kelulusan biasa Dewan Bandaraya di antara 8 bulan hingga 1.5 tahun. Tetapi bila saya katakan ini keutamaan, kita boleh pacu pertumbuhan yang membanggakan. Negara ini boleh kagum dengan angka-angka yang memukau, pelaburan yang tinggi, inflasi yang rendah, ataupun pertumbuhan 5.9%. Tapi bagi rakyat, kos sara hidup mereka, rumah mereka, mereka juga lihat apa yang mereka perlu lihi cara langsung. Dan kalau kita nak luluskan projek yang sudah lulus, biasa itu, mengenai masa 1.5 tahun, rumah itu akan siap 4 tahun lagi. Jadi 5 tahun keseluruhannya. Bila kita asak semangat ini, Dewan Bandaraya boleh luluskan, tentunya dengan syarat, syarikat itu memenuhi semua syarat-syarat. Kita tak boleh tolak ansur itu. Ya. Dewan Bandaraya luluskan projek itu dalam tempoh 45 hari. Rekod dalam negara kita. Apa mesejnya? Kita berupaya. Melainkan syarat-syarat tidak terpenuhi. Kita harus jalan ke pastikan syarat ketat. Nah, persekitarannya, EIA-nya, longkangnya, ya, segala hal, kemudahan bekalan elektriknya, air, semua itu sudah disiapkan. Tetapi mestilah lebih pantas. Sebab kita ni agak ketinggalan dalam banyak hal. Sudah bayangkan, 90-an, tahun 90-an dalam banyak indikator pertumbuhan dan kemajuan, kita agak ke depan. Tetapi kita ketinggalan sekarang. Jadi kalau nak pacu pertumbuhan, kita mampu. Bulan lalu saya dengan Atuk Sri Fadilah ke Krian, Parit Bunta, Bagan Serai, di utara Perak, sekitar agak selatan Pulau Pinang, untuk meluncurkan KIGIP. Ini maknanya high-tech di Krian yang menekankan teknologi hijau. Maknanya di situ kalau dari segi tenaga mesti hijau.
Sam Dabi Ghazri, bawah PNB. Tanahnya di bawah mereka, jadi kita serahkan kepada mereka untuk meluluskan. Dan biasa projek itu mesti untuk take off, mesti setahun. Tapi mereka dapat take off dengan kerjasama kerajaan negeri. Kerana tanah itu sudah tanah Sam Dabi. Jadi kelulusan tanah itu dibuat dalam masa 3 hari. Saudara, we can be a great nation if we have the entire force in the society, from the leaders to the bureaucrats to the private sector and the workers, having this common resolve to uplift the status of our people, ensure there is peace and security. And believe me, I have this strong conviction that this nation, Malaysia, can emerge as a great nation. Tapi, ya, kita kena teruskan. Sebab tu sudah tahu sikap saya dan rakan-rakan saya. Kita tidak peduli sangat ini, gangguan-gangguan kecil ini. Kita harus hanya menumpukan perhatian dan fokus. Dan saya ajak rakan-rakan begitu. Now, dalam PIKAS ini hanya satu daripada rencananya, yang tentunya melibatkan seluruh jentera kerajaan. Kalau kita dapat jayakan dengan kaedah-kaedah baru, model bayaran, user pay yang baru, bayaran hybrid, yang dapat mengurangkan juga beban kos kerajaan. Ini di antara kaedah-kaedah yang diperkenalkan dalam PIKAS ini. Saya percaya sudah akan baca seterusnya. Maknanya, sebahagian daripada kos yang dulunya dibeban kepada kerajaan, dipindahkan kepada swasta. Itu satu. Dan sebahagiannya itu dikurangkan kerana kaedah yang lebih canggih dan efisien. Yesus dah dalam lawatan-lawatan baru ini, termasuk saya katakan dengan Presiden Putin, saya syukur alhamdulillah kerana perhatian yang diberikan kepada negara kita, pengiktirafannya kerana sistem politik yang stabil, rakan-rakan dalam jemaah menteri yang kerja sebagai tu pasukan, rakan-rakan di pejabat awam, swasta, dan tentunya anak-anak mahasiswa yang menjadi harapan kita untuk sama-sama mengangkat martabat, terutama untuk masa depan negara kita. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan konsep negara madani ini dan ekonomi madani yang cuba di terjemahkan dalam plan PIKAS ini, kerjasama awam swasta, dapat dijayakan dengan sebaik mungkin dan kita lakukan dalam kepesatan, kelajuan sedaya mungkin. Orang-orang yang kabur mungkin tidak lihat persaingan yang berlaku di sekitar kita. Tapi kalau saudara sentiasa cerdas dan segar melihat bahawa orang lain tidak diam, kita yang agak kalau kekal secara lembab, bergaduh dalam soal titik bengek, bincang soal-soal yang remeh, itu akan menyebabkan kita akan ketinggalan. Jadi saudara, mari kita tumpukan dan fokus untuk jadikan Malaysia ini negara yang hebat dan cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kekal berada di atas pentas bagi gimmick peluncuran PIKAS 2030. Dengan ini, Majlis turut menjemput div-div kenamaan untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pentas. Thank you.
hadir di sidang Dewan Tuan Chancellor. Adakah anda telah bersedia? Dalam kiraan 3, 2, 1. System updated. PIKAS 2030 dengan rasminya telah diluncurkan. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi. Baiklah, para hadirin sekalian, satu potret kenangan akan dipatri bersama sebagai tanda ingatan. Dipersilakan juga rakan-rakan media kita kerana inilah momen anda bagi merakamkan detik penuh gemilang ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Div-Div Kenamaan di atas kesudian menyempurnakan majlis pelucuran sebentar tadi. Mempersilakan Yang Amat Berhormat dan Div Kenamaan untuk kembali ke tempat duduk bagi kita menyanyikan lagu Jalur Gemilang.